Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan satu orang tersangka dengan inisial MS, pemilik akun media sosial Instagram @danunyinyir99 yang melakukan pencemaran nama baik terhadap korbannya, yaitu artis tanah air Syahrini. Kuasa hukum Syahrini bersama manajernya melaporkan dua akun Instagram yang melakukan pencemaran nama baik dengan cara menyandingkan foto Syahrini dengan screen capture video porno yang mirip dengan dirinya. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, dari hasil penyidikan terhadap tersangka yang telah diamankan, terungkap modus tersangka menyebarkan gambar tersebut didasarkan rasa benci dan tidak suka kepada korban. Pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pemilik akun Instagram @rumpimanjaofficial yang turut dilaporkan karena ikut menyebarkan gambar tersebut. Terhadap pelaku diancam pasal berlapis tentang pornografi dan ITE dengan ancaman maksimal 12 tahun kurungan penjara. Satu TSK si pemilik langsung, inisialnya adalah MS, dia adalah pemilik dari akun @danunyinyir sudah sendiri. Ya. Diamankan di kediamannya langsung, di Kediri, Jawa Timur. Ya, bersangkutan dibawa ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 yang lalu. Dilakukan pemeriksaan dan dia mengakui memang bahwa akun tersebut adalah miliknya. Dan yang bersangkutan juga yang memposting gambar yang disampaikan tadi. Gambarnya Syahrini digabungkan dengan gambar seseorang yang mirip Syahrini dalam bentuk pornografi dan dia yang menyebarkan. Ini pengakuan dari awal kepada yang bersangkutan bahwa ada satu kebencian kepada korban. Ya, ada satu kebencian kepada korban karena dia mengaku bahwa memang dia adalah fans dalam salah satu public figure di daerahnya. Dia adalah fans dari public figure yang ada dan menuduh bahwa korban ini mengambil fansnya, mengambil orang yang terdekat dengan fans. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV. Salam Tribrata.